Dan sesampainya di Pura Besaki, beliau disapa oleh pengayah yang ditanyakan mau bertemu siapa. Dan Brahmana Kering menjawab beliau ingin bertemu saudaranya dalam waktu renggong dan hal yang dirangka. Para pengayah ragu ada kedekanan dan belum berani menyampaikan kepada sang raja. Karena ingin segera bertemu Brahmana Kering, langsung masuk ke dalam Pura Besaki tanpa dilihat orang. Karena saking lelahnya, beliau beristirahat dan menuju Pelinggi. Tak berselang lama, datang dalam waktu renggong dan dilihat bahwa ada seorang yang berpakaian lusuh. Raja akhirnya memanggil prajurit dan raja menanyakan siapakah gerangan orang tersebut. Dan prajurit melaporkan bahwa orang itu ialah Brahmana Kering. Sayang sekali Brahmana Kering tidak dianggap saudara oleh dalam waktu renggong. Karena Brahmana Kering kotor, berpakaian lusuh, compang-camping dan dikira orang gila, bahkan diusir dengan paksa. Raja kemudian memerintahkan prajuritnya mengusir Brahmana Kering dari Pura Besaki. Dan Brahmana keluar dari Pura Besaki. Pada saat Brahmana keluar dari Pura Besaki, Brahmana Kering mengeluarkan pastu atau kutukan yang isinya wastu tan astu karya yang dilaksanakan tan sida karya atau tidak sukses. Tidak berselang lama, kutukan itu mendengar terjadi bumi kekeringan, hama berhamburan dan rakyat kesusahan. Pada suatu malam, dalam waktu renggong bersama di Pura Besaki dan mendapat petunjuk tidak benar bahwa beliau telah berdosa mengusir saudaranya sendiri untuk mengembalikan keadaan semula, hanya Brahmana Kering yang mampu melakukannya. Kemudian, dalam waktu renggong mengutus bawahannya untuk mencari Brahmana Kering. Sesampainya Brahmana Kering menemui saudaranya, beliau dalam waktu renggong meminta maaf atas kelakuannya kepada Brahmana Kering telah mengusir dari Pura Besaki dan berjanji mengakui Brahmana Kering sebagai saudaranya dan dalam waktu renggong meminta agar hama dan segala bencana yang melanda Pura Besaki agar segera hilang dan Brahmana Kering bersedia mengembalikan pastu yang diucapkannya. Demikianlah sinopsis dari fragmentari yang akan dibawakan oleh Banyar Pahit yang berjudul Brahmana Kering. Kita berikan tepuk tangan ya semangatnya untuk persembahan dari Banyar Pahit hari ini. Ya, selanjutnya sebagai pembuka dari tepukan Banyar Pahit. Hadirin, kita saksikan persembahan dari PKK Banyar Pahit Kediri. Thank you.
memberikan semangat pada ibu karena kita memberikan berita berita yang paling meriah agar ibu dengan tersenyum. Thank you.